gedung. Gedung. Ini rombongan Kerawang datang. Iya. Gak tahu berapa orang. Terus yang Gedang Mas datang. Ikan Ais. Ikan Ais. Terus Kuningan tempat saya kalau jadi mau datang juga. Di gedung itu kan kursi semua ya. Nah itu jumlah kursi itu 264. Jumlah kursi 264, tapi data yang masuk udah 400. Kalau lebih Mas, bagian yang wajar. Jadi lengset, apa, berdiri di depan. Ya, nanti kan harus protektor. Ini Pak Rusman, apa itu? Soalnya, karena ini lagunya kan ada rokokan sama kopi kan lebih asik kalau penonton bisa ikut joget. Di kondol wewe ini. Iya, banyak, gak cuma berlalu ada macam yang terang ambil, lorok banget. Terus ikut terus, nah itu lebih asik kalau penonton itu ikut joget Pak Rusman. Ini Pak Rusmanto itu yang mengundang Rova Band, yang mengundang Kesuat Barat. Ini dalam rangka apa Pak Rusmanto? Dalam rangka silaturahmi akbar Muhyiddin Maulana si kumpul Tuan Ini Allahumma sholli alaihi. Kalau ini nanti kan manggungnya di gedung kesenian itu dalam rangka rangkaian apa saja? Dalam rangka rangkaian ya kayak silaturahim, terus juga untuk pentas seni, pentas budaya. Bahwa yang namanya Islam itu jangan kaku dengan seni, jangan kaku dengan budaya, karena tetap seni dan budaya itu juga peninggalan para wali yang harus kita terus tradisikan. Jadi ini anu ya, ini dalam rangka yang mengundang itu termasuk Kabupaten Indramayu gitu ya? Enggak, pribadi. 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 Kalau pihak Pemda itu hanya mendukung. Mendukung, mensupport. Pokoknya Indramayu mensupport. Mensupport. Kesenian dan kebudayaan. Budaya. Gitu. Terima kasih ini Pak. Anu Pak Rusmanto. Sambi-sambi. Ini Pak Rusmanto itu Muhyiddin Abagrus Kumpul yang beberapa kali datang ke pondok pesantrennya Gus Fuad Barat bersama jamaah jamaah beliau yang banyak kegiatan sosial yang beliau kegiatan sosial apa saja Pak Rusmanto yang dibentuk oleh Muhyiddin ini diantaranya pembagian makan minum di saat selesai sholat Jumat karena kita juga tetap mengkopas itunya Tuan Guru Fuad itu kan kalau pas malam Jumat kan ada makan minum gratis nah, makanya kita tiru itu terus nanti acara haul Habib Umar yang di Karang Malang itu karena kita acara tiap malam Senin itu kan di makamnya Habib Umar Karang Malang juga nanti akan menyediakan makan minum gratis untuk peziarah 1000 kayak tahun kemarin juga kita 1000 seperti itu. Dan terus juga pembagian rutin foto-foto Maulana Sekumpul ke orang-orang. Kayak sekarang juga itu kan pembagian stiker Maulana Sekumpul 400. 400 stiker dibagikan. Stiker Maulana Sekumpul kepada yang hadir yang nanti hadir, ya. Ya. Semoga istiqomah diberi kekuatan terus saling mendoakan Pak Rusmanto. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.